Nokia telah memperlihatkan video yang mengacah yang mereka bakal hadir dengan peranti baru sebelum ini. Pada acara IFA yang sedang berlangsung di Berlin, mereka telah memperkenalkan Nokia 7.2, peranti berspesifikasi pertengahan namun hadir dengan pelbagai ciri premium. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Salihuddin dan ini adalah pandang pertama Nokia 7.2. Dari segi paparan, ia hadir dengan skrin 6.3 inci Full HD IPS LCD dengan rekaan bertakuk pada bahagian atas. Skrin ini juga menggunakan sistem Pure Display dan menyokong HDR10 yang meningkatkan lagi kontras warna paparan menjadikan pengalaman menonton video anda lebih memuaskan. Dari segi spesifikasi dalaman, ia dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 6GB RAM, storan sehingga 128GB dan hadir dengan bateri berkapasiti 3500mAh. Ia juga menggunakan penjelasan jenis USB Type-C dan bicu audio 3.5 meter masih disertakan di bahagian atas peranti ini. Dari segi binaan, kerangka peranti ini diperbuat daripada besi dan bahagian belakangnya pula diperbuat daripada kaca. Ia hadir dengan kemasan matte dengan tiga warna yang elegan iaitu charcoal, cyan green dan ice. Untuk rakaman gambar, Nokia 7.2 dilengkapi dengan kamera 48MP di belakang dengan teknologi Zeiss Optik. Ia menggunakan kamera utama gabungan 48MP, 5MP dan 8MP dan turut hadir dengan kamera swafoto 20MP. Peranti ini menggunakan sistem operasi berasaskan Android One dan pihak HMI Global menjanjikan kemaskini, security sehingga 3 tahun lamanya. Buat masa ini, ia tidak diketahui lagi bilakah telefon ini akan dipasarkan di Malaysia. Sekian sahaja pandang pertama untuk Nokia 7.2 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.